Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam subjek pendidikan jasmani, pendidikan khas bagi tahun 2. Baiklah, hari ini kita akan teruskan dengan variasi pergerakan bukan lokomotor. Cikgu ulang, pergerakan bukan lokomotor, iaitu kamu perlu berada di tempat kamu yang asal. Kamu tidak berubah tempat. Okey, kita ada beberapa aktiviti yang kita akan buat ataupun pergerakan kita akan bergerak. Gerakan yang kita akan buat iaitu bukan lokomotor. Baik, untuk gerakan yang pertama sangat mudah. Kamu perlu buat gerakan mengilas. Okey, cuba kita tengok. Cara untuk mengilas, kamu perlu buat tangan seperti ini dan kamu pusing badan kamu ke kanan dan ke kiri. Okey, cuba ulang beberapa kali. Ini adalah kita panggil aktiviti mengilas. Mengilas ke kiri dan ke kanan. Okey, selesai aktiviti mengilas. Yang kedua, kita akan buat aktiviti menghayun. Okey, menghayun. Tangan letakkan di bawah. Kamu bengkokkan sedikit kaki, bengkokkan sedikit kaki dan hayun ke atas. Sekali lagi, bengkokkan kaki, hayun ke atas. Sekali lagi, bengkokkan kaki, hayun ke atas. Okey, cuba ulang beberapa kali. Okey, itulah dia gerakan menghayun. Yang ketiga adalah gerakan menggerakkan tangan. Okey, lepaskan tangan seperti ini dan gerakkan ke hadapan. Pusingkan, gerakkan. Okey, cuba tukar ke belakang, gerakkan. Okey, sekarang cikgu minta kamu buat bulatan yang besar. Bulatan yang besar, gerakkan ke depan. Okey, dan tukar ke belakang. Okey, itu adalah gerakan memusingkan tangan. Okey, kita cuba ubah sedikit. Letakkan tangan di bahu, kemudian gerakkan. Gerakkan ke hadapan. Ini akan membantu kamu meregangkan otot di bahagian bahu. Okey, tukar ke belakang. Baiklah, selesai tiga aktiviti bukan lokomotor, iaitu kamu berada di satu tempat. Kita dah buat mengilas, menghayun dan juga memusingkan tangan. Baiklah, itu sahaja tiga aktiviti untuk kali ini. Jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum.